Selamat siang, selamat kembali lagi bersama BMW Astra Used Car Serpong. Ya, kali ini kita akan mereview salah satu unit terbaik kita. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau dari bentuk grillnya ataupun sedikit dari tampilan lampu depannya sudah bisa menebak seri apakah yang akan kita review hari ini. Ya, ini adalah 320 Sport Nick 2020 ya, dengan desain terbaru dari seri 3. Oke, yang kali ini akan direview ini adalah 320 Sport Nick tahun 2020 warna Alpine White dengan kilometer saat ini sekitar 3600-an ya. Kita mulai aja dulu dari depan kondisinya bagaimana. Ini unit overall mulus ya, mulus ya, hanya ada beberapa titik stone chips kecil tapi tidak begitu mengganggu. Oke, ini headlightnya juga normal nih, coba kita buka kuncinya. Oke, lasernya juga menyala ya. Oke, headlight nyala semua. Bagian samping velg juga mulus tanpa ada grepes. Kita lihat dari samping, kondisi bagus ya. Nah, di unit ini mendapatkan spion warna hitam. Ini adalah spion tipe M Performance ya. Ini bawaannya, jadi bukan kita tambahin karena spion itu melekat bersama dengan tambahan ductile ini. Dari belakang, oke. Velg belakang juga mulus, tidak ada grepes. Bumper belakang, titik stone chips kecil. Sebisa mungkin kita pertahankan original catnya. Tapi buat customer nih yang misalnya serius banget dengan unit ini dan misalnya ingin diperbaiki, ya boleh, kita akan perbaiki. Oke, ada ductile ya, lebih sporty. Di belakangnya kita coba nyalain lagi. Oke, sen ke belakang. Seri 3 ini terkenal dengan bagian belakangnya yang sangat cantik sekali ya. Lampu L-shape-nya udah 3D L-shape seperti seri 7, dan sekarang yang baru launching seri 5 semua udah 3D. Velg belakang bagus kondisinya. Oke, dari samping juga kita belum ada melakukan repair pada unit ini, jadi ini masih kondisi aslinya. Buat customer yang ingin lihat kondisi aslinya seperti ini, mobil overall mulus, kilometer masih 3600, dan dia belum STNK ya. Menariknya adalah dia belum STNK, jadi buat pembeli maka akan langsung nama STNK nya Kalau belum STNK itu kelebihannya apa sih? Benefitnya apa kalau belum STNK? Yang pertama, pastinya tidak akan repot buat nanti balik nama. Jadi karena langsung nama ya udah. Kemudian kalau mau pilih nomor lebih gampang, langsung bisa pilih nomor. Oke. Interiornya
Selain itu kalau belum STNK ya, mendapat pajak baru kan, otomatis STNK-nya baru, pajaknya baru 1 tahun. Proses kredit lebih mudah dan murah karena layaknya mobil baru, belum STNK. Oke. Detail interiornya ya. Ini mobil belum kita poles, jadi masih ya mungkin kelihatan sedikit kotor, nanti akan segera kita poles. Namun walaupun belum dipoles juga masih kelihatan bagus sekali ya. Kita kursi belakang. Masih bagus sekali ya. Ada cat. Di 320 tidak ada armrest buat kursi tengah. Belakang. Zone AC, joknya yang sangat sporty banget sekarang. Kita bagian serangnya. Ya, ini dia LED khas dari BMW-BMW terbaru ya. Jadi tidak hanya sekedar lampu, ada motifnya. Kilometer 3600. Kita lihat tombol-tombol. Semua status oke. Media. Oke. Gestur kontrol. Nah, kalau mau mengaktifkan voice controlnya, maka bahasa kita harus ubah, karena pada kalau mau bahasa Indonesia dia tidak akan bisa. Kita ubah ke Inggris seperti ini. Hi BMW. Hello, what can I help you with? Ya seperti itu ya. Kemudian untuk Apple CarPlay juga sudah support. Jadi udah cukup lengkap ya untuk seri 320 ini. Juga ada parking assist, iDrive 7, faster light. Wow. Sudah lengkap ya. Yang belum tersedia ini, belum tersedia. Cruise control belum tersedia dan pedal shift belum tersedia. Tapi rasanya kalau punya seri 3 penggunanya akan lebih prefer buat gas rem sendiri ya, dibandingin pakai cruise control karena kenikmatannya berbeda. Oke, untuk informasi lainnya, kalau dari saudara kandung kita BMW Astra, stok untuk new car-nya sudah habis 320. Jadi masih menunggu untuk NIK 2021 dan tidak ada perubahan untuk fitur-fiturnya. Nah, jadi bagi yang ingin mendapatkan BMW 320i warna putih, just tapi rasa baru, nah boleh. Unit ini bisa menjadi pertimbangan ya, teman-teman.
harga offeringnya kita buka di harga 859 juta. Negotiable dan bisa kami bantu untuk semua proses pengurusan kredit ataupun mau cash dengan proses yang cepat. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mungkin inilah jodoh Anda. Terima kasih.